ayo kita belajar bareng-bareng, kita sama-sama cari uang, sama-sama mendukung. Jadi kalau kita bareng-bareng itu lebih gampang daripada sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kang Rosok dimanapun berada, terutama khusus sahabat-sahabat di TNU, YouTuber Nusantara yang alhamdulillah lama enggak menyapa ya. Tepatan bulan Ramadan, 10 hari terakhir kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ini sebagai motivasi untuk kita semua untuk berbagi kemanfaatan. Oke, pada saat ini kita kedatangan senior kita. Senior masih muda ya, untuk mudah-mudahan bisa memotivasi kita semua, teman-teman NU dimanapun berada. Kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenalan monggo. Assalamualaikum teman-teman. Saya dengan Joko. Nah, saya anak buahnya beliau, Kang Roso. Ya, saya memang fokus di IT, terutama di YouTube. Sudah sejak awal pandemi, saya fokus di YouTube. Awalnya dulu organik, tapi sekarang memang saya mencari celah sih. YouTube tuh ada uangnya di mana. Itu saya fokusnya di sana. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu sekarang saya ada 1000 handphone untuk dimainkan. Tapi tidaknya YouTube sih, banyak juga hal yang lain. Satu contoh nanti mungkin berikutnya bisa sambil diskusi. Satu contoh misalkan karena ada 1000 handphone, TikTok kemarin ada promo sampai 80.000 gitu ya, 80.000. Nah, kalau punya 1000 handphone ya saya download semua di TikTok, maka saya dapat uang 80 juta hanya dalam waktu seminggu. Nah, jadi hal seperti itu. Selain yang lain. Oke. Itu, nah, kalau mau belajar, ayo kita belajar bareng-bareng. Kita sama-sama cari uang, sama-sama mendukung. Jadi kalau kita bareng-bareng itu lebih gampang daripada sendiri-sendiri. Saling nonton, saling subscribe, saling dukung, nanti saling ngasih tahu celah-celah YouTube-nya di mana, dapat uangnya di mana. Nah, itu saya pikir itu lebih bermanfaat daripada kita sendiri-sendiri. Iya. Itu Kang Roso. Tapi peluang ke depan masih bagus ya? Ya, sampai saat ini saya melihat yang seperti YouTube belum ada. Yang seperti YouTube ya. Kalau dulu kan misalkan Facebook, dulu kan ada Friendster ya. Friendster mau mati itu kan kelihatan nih karena ada YouTube nih. Nah, jadi kan biasanya ada yang lain dulu. Tapi sekarang belum ada. Kalau TikTok itu bukan musuh lah ya, karena TikTok kan hanya pendek-pendek dan TikTok kan uangnya kecil. Kalau yang langsung punya dapat uang kan memang di YouTube. Kalau misalkan YouTube pun sekarang ada short. Ada short ya, Pak. Ya, short video. Jadi short video gitu ya. Nah, jadi ya short itu untuk ini sih, untuk melawan TikTok ya. Tapi kalau YouTube-nya sendiri sampai sekarang belum ada ya. Sehingga saya yakin sampai 10 tahun ke depan sih masih peluangnya bagus sih. Strateginya apa? Untuk ini motivasi teman-teman yang sudah tergabung. Strateginya sebenarnya simpel sih, berjamaah. Berjamaah pasti nobar. Ya, nobar salah satu sih. Salah satunya nobar gitu. Tapi berjamaah itu banyak hal nanti. Saling subscribe, saling memberi masukan, saling share berita juga. Ini yang lagi viral ini. Yuk kita bikin YouTube tentang A, misalnya gitu ya. Oh, lagi viral B. Ya, kita bikin misalkan parodi atau apa yang berhubungan sama B. Sehingga kita ngangkat, ikut terangkat ininya, algoritmanya itu ikut terangkat. Gitu. Setelah itu mungkin belajar SEO ya. Belajar SEO bareng-bareng nanti bisa saling ngangkat akhirnya. Gitu. Sama mungkin nanti saya ada aplikasi untuk rekomendasi. Nanti kalau teman-teman belajar bisa lah nanti kita share aplikasi untuk rekomendasi. Rekomendasi maksudnya kalau kita nonton YouTube kan, setelah kita nonton kan di bawah-bawah itu kan ada, kalau di HP kan ada YouTube-YouTube berikutnya ya. Nah, saya ada aplikasinya, nanti silakan install di laptop atau komputer, nanti dia akan memudahkan rekomendasi sekitar teman-teman tuh agar nonton YouTube-nya. Sementara itu aja dulu ya, ini pancingan aja untuk teman-teman. Iya. Nanti teman-teman habis lebaran insya Allah kita doakan, karena dia sudah senior banget ini. Anda luar biasa.
Kopi darat kita kopi nanti. Kopi darat. Nah, ini wajib yang bagaimana untuk apa untuk teman-teman peningkatan yang punya di YouTubernya. Apapun kontennya sebenarnya ya. Konten itu bebas lah. Bebas nggak penting banget. Tapi bagaimanapun penting lah. Tahlilan penting juga untuk di share bareng-bareng. Mas, itu banyak peluang. Bagaimana mengangkat kebaikan-kebaikan yang ada di sekitar kita? Terutama mengangkat-ngangkat hal yang melawan radikal. Nah, itu pasti penontonnya banyak. Permaknya ini ahli-ahlinya ada nih. Permak dikit-dikit kan sudah jadi konten. Boleh. Oke, mungkin demikian aja. Nanti kita jumpa lagi Kopi Darat di insya Allah habis lebaran dengan Mas Yoko dengan teman-teman yang lain. Plus peresmian langsung. Plus peresmian YTNU. Bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.